makan nasi di sini. Tuh, kena air dulu. Kau memang sangat. Enggak, aku tak dapat masuk je semain tu. Asal lu kata tak dapat? Kau tak lepas kakak suruh. Zah, kau pergi masuk ke? Haa. Tak sampai 10 minit after that. Alu tu kat mana? Oh, I have no idea. Lah ya Allah. Tu daripada mana? Daripada tepi ke daripada yang mandi ke daripada? Dia tak boleh beratur lo. Dia tak boleh beratur daripada hujung. Dia kena berdepan pintu. Kalau beratur daripada hujung, Alu tunggulah sampai esok pagi. Tak sampai, tak sampai tu. Sebab Zah masuk daripada tepi. Sebab bila dah dekat tepi tu, guard tu dia akan suruh silang-silang. So, itu yang dapat masuk, dapat beratur. Orang perempuan dia lain. Tu masuk. Dia kena cilok-cilok lo. Ai, ustazah. Alia. Ya Allah, ustazah. Ustazah kat mana hari ni, ustazah? Asa aku buka live ni tengah shopping. Ustazah dah jumpa jalan yang benar, Alia. Eli mana? Mana Eli yang bertumbuk tu? Mesti dia dah. Cita sikit, ustazah. Cita sikit. Siapa mana Eli tumbuk tu, ustazah? Mana? Cita. Sini lah, sini lah, ustazah. Kau tak nampak aku duduk sini. Ya ke? Tak nampak. Cita. Tak, dia tengah beratur. Dah dapat pegang macam tembok tu kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang tu datang, dia buat sini kat Eli. Macam tu. Lepas tu perempuan lah. Masalahnya orang tu dia dah tua, tahu. Dia buat kuat lah. Pasal Eli pun tolak lah balik sebab dia sakit kan. Pasal dia kita tampar muka Eli. Ya. Eli pun pasal kau orang dekat Encik Suhail. Pasal orang tu angkat dekat plastik dia kan, dekat kasut dia. Dia rampok Eli. Saya pun Hey kecoh tadi. Pasal Eli dia marah Eli, dia ampun nak angkat dia punya beg kasut tu, nak ampuk kepala Eli. Polis tak perasan. Orang tu sabar. Saya Eli jangan kena Eli. Sabar Eli. Sebab dia tumbuk ke tampar muka Eli macam tu lah. Oh, kalau aku tu kan macam patut. Hajar. Doktor Zaman. Dia tolak aku. Tak balik. Tapi aku buat lah. Pasal Eli, kau belakang. Dia cakap kau kata. Orang tu tahu. Orang tu tahu. Kasar. Dia benar-benar lah. Dapatlah masuk sekejap je dah tadi. Beratur dalam tak sampai sejam. Oh, masa tu beratur nak masuk. Ya. Belum masuk. Okey. Apa cerita ni? Mana dia tu? Saya sampai handset dah tercabut dah. Orang mana? Orang Arab ke? Arab dah dia. Ya. Yeah. Turki. Arab tu. Sudah. Dah. Apa? Cakap. Ayuh. Nak edit cerita dia kau. Oh, dah lah nak cerita Syah. Oh, masa tu dah kita orang dah berbaris ikut barisan. Lepas tu dia nak masuk. Dia menolak-nolak. Saya dah terpengit tau dekat dinding tepi tu. Terpengit aku tak nampak pengit pun. Dah kemang balik. Kau kata kan nak kurus. Masalahnya dia tak permanen. Sebentar saja. Lepas tu dah terpengit. Saya tolak balik. Lepas tu kerpok dia bagi tu. Saya pun gitulah. Dia panggil reflection. Ya, reflection. Saya tak sengaja pun. Dan saya tak tahu pun dia tu. Dah kali-kali orang tu punya. Lepas tu dia buat muka tak salah. Muka tak salah. Dia ketuk aku macam tu. Nasib baik dia seorang ke dia angkut geng? Dia seorang masa tu. Dia angkat. Kau tak angkut. Dia angkat. Dia angkat. Tu macam ni. Dia nak apa? Oh, itu ada. Orang ni dah tadi. Ya. Oh. Dia reflection. Dia mata sengaja lah. Saya cili. Hari tu tak masuk lah. Tahu buat tak? Lepas kejadian tu, orang-orang kan semua takut nak beratur kat kita orang. Aku rasa kalau abang turun ni Ali, macam Raja Arab tu, kepung bulat dia dalam ketawa. Saya takut ini, sabar. Kalau Nana ada lagi tu. Tak, masa ingat lepas orang India semua datang kan, macam nak potong balik, kau belakang. Mereka tergandas orang Malaysia. Ya. Orang belakang tanya, where are you from?
boleh berlaku Indonesia. Tak, dia memang orang-orang kat sini yang tua-tua ni yang garang kau. Tapi Nana baik. Nana dia tak suka ganang. Dia tak suka. Sama dah. Kenapa kau cerita? Kau tak tahu cerita ke dia nak gaduh dengan orang kat bawah tu? Siapa? Oh, Nana. Aku tengah dekat Rukun Yamani tau. Tengah pegang. Sebab tak ada orang kan. Tengah pegang. Lepas tu ada orang daripada belakang aku tarik telekung aku. Lepas tu aku tak nampak lah siapa yang tarik kan. Lepas tu aku tolak lah ke belakang. Nana nampak lah. Nana belakang aku. Dia tengah, dia lepas lah pegang Rukun Yamani tu. Nana tunggu aku tolak kau. Lepas tu Nona nampak kan. Aku dah keluar daripada Rukun Yamani tu. Aku dah tolak lah orang yang tarik telekung aku tu. Tak nampak siapa, aku tolak macam ni lah. Lepas tu si Nana kan, aku nampak Nana. Weh, kau kenapa kau tanya aku? Nanti kau tarik telekung ni, kau nampak? Dia faham, dia cakap tu. Mana faham? Ayah tu, ayah yang tarik telekung aku tu pernah. Macam tu. Aku tak pernah, tak pernah. Relax lah, relax lah. Aku dah tolak dia dah. Relax, relax, relax. Nana tu datang tu tak pelakar. Dia orang suka tarik telekung, tarik apa kadang-kadang kan, dekat-dekat kat Abah tu. Sebab menarik tarik-tarik sampai-sampai kadang-kadang telekung tercabut. Eh, tudung tercabut. Era pun tercabut, hilang tu. Zafron sampai era hilang. Dia sampai cakap dalam grup kita, siapa-siapa yang ada kat bawah pergi tawaf tadi, kalau ternampak, terjumpa saya punya ihram tu, tolong angkatkan ya. Ihram, ihram macam ni. Ihram macam ni lah. Ihram pun tertanggal, korang rasa? Sen, memang. Kasut tercabut. Kasut slipper semua. Ada orang reporter ni dalam Islam pun boleh sama nak ihram kaji. Slipper dia tersam. Macam mana dia dalam ihram tapi pakai slipper? Dalam slipper tu pelik dalam dekat badan. Ada orang tu. Dia kata dia nak turun segala sepinggang. Tu jadi pakai ihram dengan slipper tu. Kita ganti bawa slipper. Nama dia segala sepinggang. Slipper pun sekali. Lepas tu bila balik betul tu yang slipper tu tak ada. Slipper tu kat pinggang. Tak tahu yang ihram tu tanggal tinggal apa tu. Ihram atas je. Ihram atas yang asyik baik yang kat bawah tu. Kalau yang kat bawah tu tak ada, aku pun risau. Dah Zafir balik berengi kat atas ni. Banyak orang ramai. Bukan sikit. Macam ni ihram tu tanggal tu Zafir. Lah, kau tolong cerita ihram kau punya cerita ni lah. Mari sini kau. Sini. Zafir punya tak ada ihram ni. Kau balik bogil dia. Okay, so masa nak pergi ke Jalan Rasuah tu. Mula saya masuk dari tepi. Lepas tu after a while, saya betul-betul dekat center. So, kat straight forward pun, betul-betul depan saya tu Jalan Rasuah. So, saya beranjak sikit-sikit ke depan, ke depan, ke depan. So, long story short, saya dah sampai ke situ. Saya dah sampai, saya dah dapat dapat kucuk apa semua. Bila saya nak gerak tu, of course lah, bila nak ke Haji Rasul tu, tak fikir apa dah, fikir nak pergi ke depan sahaja. And saya rasa saya fokus nak pegang beg saya je lah. Itu yang paling penting kan, sebab phone, wallet semua kat dalam. So, lepas dah dapat kucuk, saya dah gerak. Lepas tu bila saya gerak, sebab nak keluar tu pun satu hal juga. Masuk tu susah, nak keluar pun susah juga. So bila nak keluar tu memang dah berimpit dengan orang, dah tolak tolak apa semua. Sampai je bila dah lepas sikit tu, baru saya perasan, mana ihram aku? Dah tak ada dah. So I was topless. Bag ada, topless. Tapi bila, of course bila topless tu, macam tak nak lah balik ke bilik, tak pakai apa-apa kan, topless kan. So saya pusing lah balik, pusing balik, tengok-tengok dekat lantai, ada ihram. So saya pun pergilah ambil. Saya tarik. Ni bukan aku punya. Tak apalah, lantai lah, pakai je lah. Macam mana kau cakap ihram, tapi kau ada ihram lagi? Ya, I found another one. Tapi ihram tu masyum sikit lah. Tapi tak apa, dah masuk. Lawak lah dia orang ni. Eulah. Mama, why is it you? Is that poo-poo? Hey.
Cari ibu kau ni tak? Kelakarlah macam-macam cerita. Yu-Yu punya cerita pun best-best. Dia masuk dia cerita Yu Ismail. Dia punya cerita Yu Ismail, apa ni? Mak dia dah habis solat. Dia apa ni, polis sudah suruh kau keluar. Saya waktu saya tak tahulah, saya punya rezeki jumpa orang Arab yang ganas-ganas, kasar-kasar, tinggi-tinggi, besar-besar. Round ketiga pun boleh masuk. Round pertama kena tolak dengan barrier. Tinggi betul Arab tu, tolak. Round kedua barrier belakang buka. Lepas tu dah kena tolak-tolak, kena impit. Saya cakap mak saya, mak kita bantah balik ke belakang mak, sebab nak masuk lubang yang dia buka tu. Time tu automatik air mata bercurah-curah keluar. Bukan nangis, nak nangis, tapi automatik air mata turun je. Sampai polis yang nak halang kita orang masuk, dia pandang muka, dia kata, dia tak kata, dia macam tak jadi apa nama tu, dia tak jadi tolak saya, dia tolak saya ke depan masuk. Lepas tu bila nak masuk je Hiji Ismail tu, mak depan, lepas tu ada orang lagi seorang depan saya, lepas tu bawah saya, lepas tu mak depan masuk, lepas tu mak pusing Yu-Yu. Lepas tu saya cakap dengan mak saya, takpelah mak masuk je lah dulu. Tapi Kak Eli, Kak Ustazah, Eli nak sambal sambal. Lepas tu bila mak saya depan masuk, agaknya orang yang jaga tu tengok apa sahaja budak ni menangis-nangis ni. Lepas tu saya pun dapat masuk. Saya dapat dua kali solat. Tapi polis perempuan tu kata dia suruh mak saya keluar. Tapi disebabkan mak saya kata you anak-anak, mak saya dapat tunggu kat tepi tu lah. Tak, mak saya pun sebut nama you. Tapi automatik nangis je. Kasar-kasar dia orang. Memang kan, kalau korang dah pernah tahu lah macam mana dia macam. Dia macam kalau kita tak nak bergaduh, kita tak nak berasa asal kan, tak nak mengalami pengalaman-pengalaman ni, kita tak pergilah. Jadi kau nak pergi ke, kau nak berperang ke, tak nak. Sedangkan Nabi dulu pun pergi berperang, nak apa ni, nak tegakkan Islam kan. Jadi kenapa kita tak pergi berperang? Jadi kita pergilah berperang untuk doa kita kan. Tapi waktu kali kedua tu siap doa, ya Allah, selama ni laki aku, teman aku, tolong aku, datangkanlah ramai orang laki besar-besar sekali, dah polis dah datang, semua besar-besar datang. Betul weh, doa kat sini kan, apa yang kita cakap, apa yang kita tu kan, doa semua macam cash kan, dia macam cepat. Dia cerita cepat dia macam mana? Kalau kita masa, kita orang ni banyak cerita tawaf, sebab kita orang banyak buat umrah. Kita orang banyak umrah. Kita orang tawaf skuter. Alia dengan Ellie naik skuter sama-sama. La ilaha illallah. Kita orang dua-dua tak pandai bawa kereta sangat kan. Ellie lagi lah tak pandai. Dia naik skuter dengan Alia. Bila dia naik skuter dengan Alia, bila kita orang buat tawaf, kita orang dah habis tawaf ni. So kita nak semayang sunat tawaf kan. Lepas tu bila nak semayang sunat tawaf, lepas tu ada Zuhur ke Asar masa tu. Lepas tu kita orang tengah lah, Allahu Akbar. Tiba-tiba kan ada orang lelaki, dia naik skuter tu, gedegang dia langgarnya apa ni, border tu. Lepas tu kita orang pun tengah, Allah Akbar. Aku dengan Ellie tergelak. Dia mana nampak clear kan. Lepas tu kita orang macam gelak-gelak. I love you too, sayang. I love you. Mama, yeah. I want cold water. Okay, ask Kakak Ellie. Lepas tu kita orang tu kata, Don't laugh. Subhanallah. Pray. Lepas tu kita orang pun pray lah lagi sikit, Allah. Lepas tu orang tu dia pergi reverse. Aku akan dia nak pergi tempat lain lah, reverse. Lepas dia reverse, lepas tu dia gregang lagi sekali. Kita orang tergelak-gelak tak berhenti. Si Ellie dengar dia, la ilah Allah. Lepas tu macam Fokus Ellie. Kita kena solat Ellie, kena solat. Lepas tu kita orang solat. Dah solat tu kan, kita orang dah habis solat apa semua, dah doa. Kita orang pergilah pula dekat tempat sa'i. Alia dengan Ellie pergi tempat sa'i. Korang bayangkanlah, kita ketawa dua kali kan dekat orang yang berlanggar tu kan. Masa dekat sa'i, Ellie bawa skuter tu Dua kali kena langgar juga. Kena langgar ke? Melanggar. Ellie melanggar orang lah. Yang tu bukan langgar, Ellie melanggar orang. Dia macam antara ramai kan kat skuter tu, kiri kanan tu ada, Ellie menyelit kat tengah-tengah tu. Sampai dia punya yang belakang tu tercabut ke atas. Aku macam lah, ilah ilah Ellie, kau biar betul Ellie, aku risau. Ellie memang suka jadi pasal. Kan? Kali kedua kat mana Ellie? Kita kena apa Ellie? Kali kedua. Aku yang langgar kau lah. Ha. Oh, yo. Lepas tu kan.
Lepas tu kan, kita orang dah habis tahlul eh. Kita orang dah habis tahlul. Lepas rasai tu kita orang tahlul. Sherman depan kita, kita orang depan Sherman. Sherman belakang kita orang. Lepas tu si Eli ni tengah mau bawa skuter kan, lepas tu dia berhenti. Lepas tu Sherman kat belakang, gedegang kita. Macam-macam cerita. Jadi kalau kita gelak kawan dua kali, kita pun kena benda yang sama dua kali. So, ingat tak hari tu yang kita orang gelakkan Nana sebab Nana cium ketiak, apa? Bukan tahlil, tahlul. Tahlil tu lain. Kita gelakkan Nana sebab Nana cium ketiak, apa ni? Ketiak Pak Arab kat sini kan? Masa nak cium aku, suruh cium aja sebab dia cium ketiak orang. Kita orang gelak-gelak kerana kan. Masa tu kita orang kata macam, Eli, aku rasa kita tak boleh gelak kerana lah weh. Kita kena minta maaf kat Nana. Jujur-jujur Eli, kita minta maaf kat Nana. Kita orang pun turun lah. Lepas air apa semua dah habis kan. Nana, kita orang nak minta maaf. Nana, kita minta maaf tau Nana. Kau maafkan kita orang tau. Lepas tu kita orang gelak-gelak. Ha, teringat. Nana kata, kau minta maaf pasal apa? Yelah pasal kau cium ketiak Pak Arab tu. Lepas tu kita orang gelak. Ha, tak berhenti kan. Lepas tu Nana kata, kau ni kau dah minta maaf. Lepas tu kau gelak lagi. Okey, aku minta maaf balik. Minta maaf balik tu gelak-gelak. Dekat 10 kali kau kita minta maaf tu gelak. Lepas tu lala. Okey Nana, ni betul ni Nana. Ni betul ni Nana. Aku tak nak cium ketiak Pak Arab Nana. Aku sana. Aku minta maaf Nana. Aku dengan Eli. Tanah. Kita orang tawar skuter. Umar skuter lah kan. Lepas tu dalam ni apa sah tak terkencing ni ha. Okey bawa lah skuter tu dekat tawar. Lepas tu dah habis pusingan enam. Nampak suami tengah. Kalau korang ketawa kat sana apa? Pusingan enam tu nampak suami berbual dengan ustaz. Okey takpelah suami dah habis okeylah ni. Kita orang pun nak habiskan pusingan yang ketujuh. Sampai pusingan yang ketujuh dah slow dah. Tapi dalam hati tak fikir aku nak terkencing ni. Mak aku pun nak terkencing. Ni satu lagi. Ni cerita batal. Lepas tu kan dah slow down dekat area nak masuk sa'i tu. Slow down pandang suami. Kenapa? Dalam hati terdetik. Kenapa suami berhenti lama sangat eh? Tapi tak terfikir apa yang sepatutnya buat tau. Duk fikir aku nak kecil, aku nak cepat balik ni. Terus ni masuk dekat tempat sa'i. Lepas tu bila bertemu dengan Kak Lia, Kak Lia kata, weh, you kau tak solat-solat tau apa eh? Batal. Kita saya terkekang macam bawa teringat betul. Lepas tu cakap ke mak, tadi tawaf ke batal ke apa mak? Jadi kita orang tengah sa'i kan. So you berdepan dengan Alia. Weh, you kau tak solat tawaf eh? Kau tak solat eh? Lepas tu aku punya suara kau record lagi. Lepas tu you dah gabar. Tapi sebenarnya tak apa. Sebab solat sunat. Bukan wajib, sunat. Buat tak apa. Tak buat tak apa. Lepas tak sebut tu kencing pun lupa. Lawak. Masuk balik. Itu baru Yuyu punya yang cerita ni. Belum lagi cerita Lina. Lina kena batal. Semua kena batal. Eli. Apa? Siapa lagi? Nana semua kena batal. Batal kan? Macam mana? Akak dah beli set rose Vitalisha White and Vitalisha Glow. Tapi tak tahu itu padanan betul. Betul sangat kak. Sangat-sangat betul. Yang itu kalau akak pakai memang cantik kulit. InsyaAllah. Amin. Betul tu Alia. Ya. Nah, kau dah habis makan ke belum nak? Belum. Ada tengah makan lagi. Nantilah kita cerita tu. Cerita batal nak Lina. Lina punya batal ke lagi kelakar? Dia memang boleh. Siapa Sherman sampai kata boleh buat apa Sherman? Ringtone. Batal. Saya ada cerita pendek batal. Kau pergi cerita pendek batal. So time tu tengah tawaf. Okay. Lepas tu azan. So kita berhentilah. Kan? Tak tunggu untuk solat apa semua. Time tu pusingan kelima. Okay. Baru start pusingan kelima. So berhentilah, tak sampai suku jalan pun. So tiba-tiba, so Kak Lia, apa ni, kita orang berdiri apa semua. Jadi nampak Kak Lia dekat belakang. Kak Lia jalan-jalan. So saya tak dengar. Saya punya partner yang tawar seling dengan saya terdengar. Alip dengar Kak Lia cakap, Alip kau batal. Kau pusing balik. So Kak Lia bagi tahu saya. Saya pun macam was-was kan. So disebabkan was-was, kita orang pun buatlah satu pusingan yang besar balik. So end up kita buat total 8. So tapi tak apalah. Terima kasih Kak Lia. Ni. Kau dengar voice note Alia dekat dalam. Batal. Jadi kan cerita
semua orang yang apa ni berhenti masa solat aku batalkan. Si baik saya dengan lo tak kenal. Semua orang aku batalkan. Korang di dalam masjid lah. Apa dalam masjid lah? Oh, di dalam masjid lah. Masjid seorang ke? Kak Ali, tolong korang kat jenama apa? Siti Khadijah. Eh, tak boleh nak beritahu eh. Everything sekarang tengah promosi, tinggal lagi 2 hari je lagi eh. Korang pergi dapatkan ya. Hebat betul lah setajar dia. Ui, batal. Sherman. Sherman dengan Lina ni lagi best. Dia dah belajar dengan macam-macam ustaz. Ustaz apa Sherman kau belajar? Kau dah belajar dengan macam-macam ustaz? Ustaz Daud ada. Apa nama tadi? Ustaz Ngah eh? Adalah 2-3 ustaz. 2-3 ustaz dia belajar. Okey, pasal pantang larang dalam ihram, pantang larang buat tawaf apa semua dia dah belajar. Tapi bila datang Alia Zahilan, ustazah Alia Zahilan. Mereka pun buat pusingan. Semua orang dia, apa yang diorang belajar dengan ustaz ke ustazah diorang dulu tu, semua tu tinggal, semua hilang. Dia dengar cakap ustazah dia, "Woi, batal. Wei, korang dah ni dah. Batal. Syaman, Lina, batal. Batal." Aku atas skuter, semua orang aku batalkan. Dia macam tak Alia kan. Dia kalau dia bagi ilmu, memang kau kena buat dengan yakin tau. Macam contoh kat Masih kan tengah sembahyang kat Alia. "You, solat aje. Solat ni. Kau dulu jangan duduk diam." Lepas tu dia cakap dengan Alia dia, "You apa ni?" Dia cakap kat Alia cakap dalam bahasa Inggeris, "Jangan duduk diam-diam. Mesti buat satu benda." Kita macam, iyalah. Memang semangat tu kan. Terus buat je terus. You kalau duduk sebelah aku memang kena lah. Kau jangan nak bercakap. Kau jangan nak pandang handphone. You kau pergi. Iva kena macam tu. Iva kalau duduk dengan Alia kat dalam masjid, dia tak dapat nak tengok handphone. Kau baca ni Iva. Kau solat ni. Baca zikir ni. Mengaji ni. Dia tak dapat lah kalau nak bercakap. Nak cerita gosip kat dalam tu tak dapat. Dia dengar mana tak sanggup dia. Lama-lama dia pergi solat dengan ustazah je. Dia pergi solat dengan ustazah je. Tapi tu lah aku kata, "You kau tak solat sunat tau apa?" Lepas tu mak macam, mak pun lupa. Tak ada weh. Yang solat sunat tawaf yang perasan ni Lina. Lina Alia berhenti. Kita orang berhenti nak solat kan Zohor. Kita orang tengah tawaf nak solat Zohor. Lina berhenti dulu. Lepas tu Alia kan. Lepas tu Alia kata, Alia kata ke Lina, "Kau kenapa Lina? Lina macam ni?" Yuyu. Kata, "Dah kenapa dengan Yuyu? Yuyu. Kenapa Yuyu? Yuyu. Kenapa? Yuyu. Ya, Yuyu. Dia sekali dengar aku. Tapi dia tak berhenti. Aku cakap cinta. Aku tak tahulah. Alia ni kan. Alia ni kesian tau jadi Alia. Sebab dia nak kena monitor semua orang. Penat gila jadi Alia aku weh. Sebab semua jemaah dia akan jaga. Semua jemaah eh. Semua jemaah dia akan pastikan. Jangan dulu daripada aku. Jap. Ini cadang ke soalan? Aku tak tahu. Ini kenyataan. Orang yang siapa yang nak sudah cepat, komplit cepat, dia geram. Kalau dia enam, orang tujuh. Kalau betul, masalah. Korang tak tahu. Kau berapa? 5. Tadi si Zahwe cerita, kita orang tak tahu, ingatkan kita orang je. Dia lalu kan. Kita orang ni kan dah azan kita macam mana pun, bila kita tawaf, bila azan kita kena berhenti lah kan. Kita semayang lah. Sebab kita dalam Masjid Haram. So kita orang dah faham, dah pergi belajar sampai Daud Cik Ngah, ustaz-ustaz berusaha ni mengajar. Kita orang siap bentas jadar dengan Sherman kan. Sherman sebelah. Okey, bila nak bentas jadar ni tuan. Lepas tu sekali ada, kau batal. Nanti kau sekali lagi tau. Ni batal. Lepas tu kan, aku macam, Buat balik. Lepas tu kan, macam, ya. Dia orang tak berhenti pun ya. Ya, Alia jalan ya, tak berhenti. Lepas tu kata, you, ni kita semayang. Dia lah. Dia dah biar, dia dah batal. Lepas tu, lalu pula Azri. Kau tak berhenti eh. Azri sambil zikir, gila kepala. Lepas tu kan, aku sekali lagi. Ya. Loh, dia tak berhenti ya. Biar, kita sembahyang. Kita kena solat ya. Ingat, kita kena solat. Yang ni wajib, cakap. Lepas tu kan, aku nampak ustaz lalu. Ustaz pun tak berhenti. Aku confused ni. Aku confused dah lah dengan Alia. Batal. Aku macam, ya, kita ni macam mana? Yuyu pun nampak. Si Alia ni duduk batal ke kita orang. Tak apa. Yuyu pun was-was. Lepas tu kan, sepatutnya yang kita orang belajar, kalau kita berhenti, kita just ambil back step berapa, 3-4 step, dan kita boleh move balik dan tidak batal sebenarnya sebab kita berhenti. Sebab untuk solat, kalau kita terbatal, terkentut ke, terbatal semayang ke, kita boleh buat macam tu. Berhenti ambil semayang dan back step, dan kita boleh teruskan. Tak batal pun.
telefon yang waktu Kak Lia batalkan Kak Lina dengan Sherman, Lina dengan Sherman, lepas tu Alia, lepas tu kita orang. Sekali Kak Lia batal, lepas tu mak cakap apa yang batal. Lepas tu mak, kita nak berhenti ke tak berhenti? Lepas tu mak kata tak apalah, kita jalan je lah ikut Kak Lia. Lepas tu kita orang kan, daripada kita orang rasa was-was, ragu-ragu disebabkan Ustazah Alia, kita orang buatlah Isra pusingan. Yang peliknya, yang pelik tau. Lepas kita tawaf, kita pergi sa'i. Yang peliknya kan, bila sa'i, kenapa orang ramai macam sama macam kita, macam lewat-lewat . Patutnya kita je yang ambil ekstra pusingan, kita je lah lewat. Orang lain ramai juga yang lewat-lewat . Tak apa lagi, bila sampai dekat bilik korang, pecahlah, bukalah semua cerita. Yang Alia tu pergi membatalkan semua tawaf orang. Semua orang kena buat ganti tawaf lagi, ekstra tawaf. Semua orang, korang tahu tak? Punya nakalnya Alia. Yang kita orang pula berhenti dekat Kak Lia. Alia bukan solat tak berhenti sama-sama. Solat, Alia berhenti solat. Dia berhenti. Kita orang berhenti solat sama-sama. Lepas tu ada pekerja tu dah reverse kan. Dia dah tahu reverse kat mana. Ada tulisan tawaf start here. So, pekerja tu tolong reverse kan belakang. Lepas tu Kak Lia pun reverse. Lepas tu Kak Lia kata, you, belakang lagi. Dia tak boleh. Dia kena lebih. Lebih, apa-apa buat. So apa pengajaran kita kemarin? Alia dia kata bos kita orang akan ikutkan tawaf tu betul-betul kat tempat hijau tu. Lepas tu pergi balik lah kat hijau tu. Macam tu. Kita kira betul pun jadi salah. Lepas tu Nana naik dengan siapa itu? Nana dengan Nelly ke apa? Aku tak ingat kot. Nana dengan Nelly ke apa? Lepas tu kan Nana nak tanya, Alia. Baru dia, aku nak tanya siapa ni? Salah tak ada. Ustaz tak ada. Tak nampak ni Nana. Nana kata, oh tu aku, dia nampak Alia kan? Alia. Batal. Dia tak tanya tu jatuh hukumnya. Nana tak sempat tanya apa ke, tak sempat keluarkan soalan. Baru dia tengah umrah ni, jangan bertemu. Jangan bertemu, itu pengajaran je. Aduh, sakit pun aku. Lepas tu kan Big Boss kan, ada tanya, Abang ada apa-apa pusingan? Dah habis? Belum, tadi tu masa lagi. Apa saya kira? Dia tak cukup. Aku sebisik kat sangi ni, berapa? 17? Salah. Sampai dia dah balik bilik hotel, dia pakai baju. Lepas tu dia dah makan, lepas tu dia terlupa dia tak tanggal lagi. Lakar betul. Lama baru Alia balik biasa ni, Ustazah batal. Itulah kan, kelakar. Cuma siapa kata, aku ni dah belajar kan bapa-bapa ustaz dah. Tapi dia dengar Ustazah Alia punya. Dia kata jenuh lah kalau pinggang Alia, kena hutang sampai malam. Dia dah jumpa ustaz macam-macam tapi dia dengar ustaz je. Itulah cerita kita orang yang kelakar kat sini. Sebelum ni ramai nak ikut lagi, aku nak dengar cerita ni batal nak ikut. Nak kelakar kan. Dia macam orang kata kan, nak dengar cerita-cerita tu kan. Cerita-cerita kelakar banyak kita orang ni. Yes. Kau sudah bagi. Sudahlah. Wah, ikut duit. Habis semua orang je matang. Dia ambil laptop tu. Kalau buat tawar tak boleh nampak kelebaran dalam kaca matang. Kali kalau jumpa Kak Lia kau, Ustaz, kalau tanya berapa? Macam baru dua. Kali kalau kau jumpa Alia, kalau Alia dah jumpa, kau cakap, Alia tanya, dah berapa pusing kan? Kalau kau dah tu, dah enam kan? Kau cakap, tapi baru dua. Baru tak makan. Mana tak jelas kat masjid? Thank you Bilal. Oh, Bilal bawa air zam-zam untuk kita semua. Jadi jumpa Bilal di sini. Oh, zam-zam. Dia tak makan lah, tak ada. Hanya hilang salah. Bila
tak cukup kepala ke? Big Boss kalau cukup kepala, umrah kali ni nanti sepanjang tahun dia botak. Jadi, apa ni, Big Boss dah tanya dah ustaz lain. Dia bukan tanya ustaz Jalia, dia tanya ustaz lain. Boleh ke saya tak bercukur? Boleh. Sebab dia dah pernah buat umrah, dia dah pernah buat haji sebelum ni, dia dah pernah bercukur. Okay? Dia dah pernah bercukur, jadi tak ada masalah. Aaron, when it's Zohor, you pray. Asal you pray, or else I'll take it back. Every waktu lah. So tak ada masalah. Melainkan orang yang pertama, yang baru kali pertama datang umrah, buat umrah elok lah. Bercukur. Ha, macam tu. Yang pertama kalau korang tak pernah buat umrah, wajib. So ni dah berapa kali. Ya, macam tu pula. Aku pernah cukur dua tu. Korang bayangkan lah macam ustaz. Kan ustaz, ustaz-ustaz kat sini, dia orang buat umrah setiap kali. Kalau tak, botaklah kepala dia orang sepanjang masa, betul tak? Dia maknanya sekali dah cukur tu dah memadai. Kalau nak buat setiap kali, buatlah. Dah kita buat umrah 4 kali kat sini. 4 kali kau nak cukur? Tak, macam tu. Aaron dia nak buat. Aaron sebab dia memang dia kata dia nak buat kerana okay, agama dia. Aaron banyak dia belajar. Aaron banyak dia belajar. Mula-mula kat Madinah tadi kan? Dengan dia kat sini sekarang, ada beza dia. Betul? Betul? Bapak dia ada beza tak? Tak ada. Ada beza sini. Ada beza. Kat Madinah makan sepinggan, sini makan dua pinggan. Kalau nak selamat, tawang naik skuter dengan Alia. Jadi saya nak tekan. Dia nak sebelah dia. 4 kali cukup batal. Kalau jumpa saja ni buat tak kenal ni. Sampai hati korang eh. Bila balik Malaysia tahun depan. Tapi 7 hari bulan 1 korang datang kat AOM Maju eh. You pun ada nanti semua. Iklan ni set rose set untuk masalah jeragat, parut, tonal kulit tak sekata, pigmentasi, freckles, flek-flek hitam. Nak cerahkan kulit, set rose ni memang famous sangat-sangat. Kalau korang tanya Evanes je, semua orang kenal set rose. Tahun hadapan ni kita akan kita tukar kita punya billboard semua. Billboard kita punya semua kita tukar kepada set rose. Hari tu kita letak apa? IC heat. So semua billboard kita tahun hadapan semua akan fokus kepada set rose. Sebab set rose ni adalah set yang paling famous dekat dalam Avenis. Paling sales memang mantap. And pengguna pun banyak bagi feedback yang positive feedback. Memang tahan lama 4-6 bulan. Kan KKM pun salah lepas daripada Jakim semua. Tahu tak you ni dah dapat halal. Ya Allah. Alhamdulillah. Dah dapat halal. Semua kita punya dah halal. Ya Allah. Syukur sangat-sangat. Amin. Tak tahu kenapa kita orang memang suka ada halal. Sebab segala supplement ni ada KKM. Tapi bila ada halal tu, keyakinan dia lagi. Kepastian ingredient, proses, daripada packaging, daripada pihak kilang, daripada semua tu halal. Thank you. Halal tu yang Black Award yang memang bagus. Itu nak cerita pengalaman. Dua ni ketika dekat sini, alhamdulillah memang bantu tak keringkan kulit. Even kan polis sosial ni kan banyak kan, siapalah kat tangan tak jabatan lima saja halal. Ini memang bagus sangat-sangat parah tu dia kata. Syukur alhamdulillah saya baru nak try brand Everest and then purchase almost 1k. Wow, banyaknya. Alhamdulillah, thank you. 7 hari bulan ni kita ada produk baru. Kalau tak silap Alia, 7 hari bulan ni kita akan launch produk baru. Tahu korang, cantik sangat. Tunggu eh. Korang kena follow dekat-dekat. Sebab Ebony's memang banyak produk yang Kak Alia keluarkan, Kak Alia amalkan, Kak Alia fikir daripada ini sampai saya. Sebab macam post dengan set post ni memang dekat sini cuaca sejuk kering tau. And then matahari walaupun terik tapi dia tengah sejuk. Memang pakai ni alhamdulillah dia tak ada kulit kita tak rasa cengkang ni. Cekak. Yuyu pun akan buka booth dekat Seremban. Seremban mana tu Yuyu? Booth Avenues dekat Seremban kita bulan 1. Bulan 1 ni dekat Ion Seremban. Seremban insya-Allah. Nanti kalau Alia sempat Alia datang dekat Ion Seremban. Okey, bulan 1 ni. Bapai bulan nanti kita akan balik. Wow, Azmi thank you bagi kita. Apa tu? Wheel. Thank you. Nanti Alia akan tengok lagi date balik semula. Untuk tu apa untuk date Seremban tu kan dekat Yuyu memang dah buka kedai
dan alhamdulillah Kak Lia dah launching. Tapi kedai tu dia bukan shopping mall. So dalam shopping mall just Aeon Seremban. Aeon Seremban 2 ni tu? Aeon Seremban 2. Tapi ada kemungkinan Yuyu akan buka lagi satu juga. Ada. InsyaAllah. Yuyu akan buka bus lagi satu juga, bulan satu juga. InsyaAllah. Hari tu tak dapat pergi kedai Yuyu. Pergi dekat Aeon Seremban 2 tu nanti. Boleh pergi kat situ juga. Boleh dapatkan barang kat situ juga. Sebab Aeon ni, dia memang shopping mall yang orang suka. Sebab dia ada macam-macam kat situ. Jadi kami kalau masuk kat Aeon ni lain, boleh rasa okay. No, I think so. Okay korang, korang pergi dapatkan semua produk Everest. Sebab dah nak Zohor dah, dah nak pergi ambil semayang apa semua. Jumpa korang nanti. Bye. Assalamualaikum.